Komunitas grup WhatsApp Kiok Bangka menggelar bakti sosial di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sebanyak 110 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, namun tak cuma itu. Mereka juga gelar pengobatan gratis dalam rangka kegiatan yang digelar Rabu 6 April 2022. Komunitas grup WhatsApp Kiok Bangka menggelar bakti sosial di Dusun Sinar Rembulan, Sihin, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 6 April 2022. Sebanyak 110 paket sembako dibagikan kepada masyarakat sekitar. Paket sembako tersebut berisi satu karung beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng, gandum, dan garam. Kegiatan ini disambut antusias warga sekitar. Tak cuma bantuan sosial, komunitas Kiok Bangka juga menggelar bakti kesehatan bagi warga sekitar, seperti pengobatan gratis dan tes gula darah. Mereka yang datang dengan keluhan sakit langsung ditangani oleh dokter yang sudah disiapkan dan tentunya dikasih obat secara gratis. Ketua Komunitas Grup WhatsApp Kiok Bangka Untung Tedano mengatakan, terlaksana kegiatan ini berkat ide dari para anggota grup yang berawal dari obrolan santai. Dirinya tak menyangka grup yang terbentuk sejak 2016 lalu menjadi ladang untuk berbuat kebaikan, di mana para anggotanya berinisiatif membentuk kegiatan sosial untuk membantu antar sesama. Betulnya WhatsApp group dari awal dibentuk, didirikan itu untuk hanya sharing saja. Kongki-kongki, ngobrol sesama, mencari kawan baru, kita berbagi segala macam informasi atau apapun lah namanya WhatsApp group. Tapi kemudian kita berpikir, alangkah baiknya kita nggak cuma kumpul-kumpul, happy-happy, hura-hura, tapi kita sedikit berbuat sesuatu untuk masyarakat, berbagi, kita menyumbang, misalnya ada saudara kita yang membutuhkan orang tangan, kita kisian, kita nyumbang. Nah, itu sudah kita lakukan. Yang kita lakukan hari ini yaitu baksos, pembagian sembako, kemudian pengobatan gratis kerjasama dengan Kalbu Intan Medika Rumah Sakit, kemudian didukung oleh Dokter Ana juga dan kawan-kawan. Kemudian ada tes diabetes hari ini. Jadi hal-hal itu yang kita lakukan. Tapi saya ikut ini karena ada teman saya, si Elan, yang selalu mendukung, ya, yang selalu kami bersama-sama untuk agar pelaksanaan baksos maupun pengobatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Sementara itu, warga sekitar berharap bantuan serupa dapat terus dilakukan, sebab warga sangat terbantu dengan kegiatan baksos tersebut. Kami masyarakat Nusihin, terima kasih kepada ECEC atau kelompok Bangka Lutong yang memberikan bantuan kepada Nusihin ini. Terima kasih saya ucapkan dan selanjutnya yang seterusnya mungkin bisa dibantu lagi. Terima kasih semuanya. Para anggota grup Kiok Bangka ini merupakan orang-orang Bangka yang kebanyakan merantau dan sudah menetap di luar Bangka seperti Jakarta, Surabaya, Bekasi, Pekalongan, Palembang, Batam maupun yang masih menetap di Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.